guys, thank you ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video guys, bye. Aku tuh bingung, suara kamu tuh biasa aja, tapi di YouTube tuh video kamu nyampe berjuta-juta ditonton orang. Ya jelas lah, secara ganteng gini. Tapi diet tuh aman. Udah, daripada makan terus, mending kamu baca nih undangan. Undangan apaan sih? Tahu tadi aku ngeliat di depan. Bersama dengan ini, saya mengundang Anda, saudara Hani Firdaus, salah satu orang terpilih yang tergabung dalam sebuah proyek besar. Tenang, ada bayarannya. Lokasi, Komplek Gunung Everest, Blok 69B. Hormat saya, Hazri Khalifah. Kenapa sih harus aku lihat? Ya mana gue tau lah. Ih, mestinya kan aku pakai yang ini. Hah, apaan sih kan orang dari tadi gak pernah. Kamu juga? Hah, demi apa? Oh iya, kirain aku dari tadi kamu gabut. Nih, ada undangan buat kamu. Ih, apaan sih? Undangan apa coba? Jadi itu undangan apa? Ini video mau diapain? Ya, itu lah. Mau dilihat gimana? Oh, ngomong. Terserah mau dilihat gimana? Ya. Ini apa? Undangan buat kamu. Hah? Lihat aja. Mas, lihat deh. Ada tempat bagus buat dipromosiin. Ambil apa jangan? Bagus sih tempatnya. Terserah kamu mau diambil apa enggak. Ini, ada undangan buat kamu. Apaan tuh? Loh, kamu kok di sini? Aduh, pas banget. Baru kenalan. Siapa ya? Kamu nggak tahu aku? Aku itu vlogger terkenal. Lu berisik banget sih. Sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Nggak tahu. Pokoknya aku dapat undangan ini. Ya sama, aku juga ini dapat. Berarti semuanya dapat dong. Oh, ini yang viral di YouTube gara-gara tariannya. Coba dong, kamu nari lagi. Bayar dulu lah, karena kurang nari. Pakai bahasa Indonesia dong, yang lain mana ngerti. Udah, mending kita cari tempat duduk aja. Nah, benar. Mending kita cari tempat, ayo. Itu tuh di sana ada tempat duduk. Oh iya. Ingin duduk. Oh. Amin. Ini aset kamu jatuh, ketinggalan. Nggak usah diambil. Nanti aku bisa beli lagi, buang aja. Jangan, mending kerurang. Harus lihat. Ih, apaan? Kursinya kotor, tau nggak? Kalau misalnya itu di bekas diinjak orang lain gimana? Ada kumannya. Ya udah sih, kalau nggak mau duduk, berdiri aja. Guys, gue lapar banget. Sama ya, sudah lapar. Tahu nggak tempat makan di mana di sini? Aku tahu, di sana ada warung. Aku kenal sama ibu warungnya. Gimana mau nggak? Kalau mau nanti aku teleponin ibu warungnya dulu, biar nanti kalau misalnya kita ke sana makanannya udah ada. Ya udah, ke sana aja. Boleh. Ya udah, bentar aku teleponin ibu warungnya dulu ya. Ya. Aduh, sinyal kemana sih? Lelet banget. Ya, ada sinyal ya. Ini aku ada sinyal. Mau dong? Sinyal cinta kepadamu. Bin, tolong fotoin dong, aku mau foto endorse. Alah, endorse terus. Beli dong, gimana sih? Yuk, ya setip ya. Iya, aku jadi pengen duduk. Sini aja, Nin.
dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mau lihat dulu gak? Kurang gimana gitu? Kurang itunya apa ya, Pan? Oh iya, iya. Apanya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lihat, bagus gak? Bagus. Udah, yuk. Kalian, aku udah telepon ibu warungnya. Sekarang kita ke sana aja yuk. Ya, yuk. Aku WC dulu ya, sakit perut. Udah, sana. Mana sih si Ray? Mau makan belum habis lagi? Tadi kan ke WC. Terus, lo mau makan makannya si Ray? Ih jangan, jorok tahu. Gimana kalau dia sakit? Ya udah tuh cari dulu ya. Cari aja sendiri. Iya bentar. Nip, Hanif, hati-hati. Iya. Bang, bang. Lihat teman enggak, Bang? Enggak tahu, saya enggak lihat. Yang pakai jaket hitam, ya, rambutnya kayak Samyang. Saya baru bangun. Enggak ngelihat? Enggak. Bener, Bang? Bener. Enggak lewat sini? Bener, Bang. Enggak ada yang lewat, bener? Enggak ada. Coba cek aja sendiri. Guys, guys, Ray hilang, guys. Lah, kok enggak ada sih? Cari yang bener dong. Ya udah sih, nanti juga ketemu, lay banget. Lah ya enggak gitu sih juga kali. Masa orang hilang enggak dicari? Pikir pakai otak. Ya udah biasa aja dong, enggak usah marah-marah. Apaan sih? Enggak usah berantem juga bisa kan? Ya udah gini aja, sekarang kita nyari Ray. Kalau kalian berantem terus enggak akan selesai masalahnya. Ya udah mending gini, siapa yang mau nyari Ray sekarang? Aku. Saya juga. Aku juga mau ikut nyari. Terus yang gimana yang lain enggak kan? Aku kayaknya enggak deh, aku ngelanjutin proyeknya aja soalnya aku butuh banget uang ada di undangan ini. Aku ikut Vivi. Aku juga. Barengan nih. Apaan sih? Udah gini. Berarti yang mau nyari Ray siapa? Berarti sisanya lanjutin perjalanan kan? Iya. Terus Dira? Dir? Ya, apa? Kamu lanjutin perjalanan atau nyari Ray? Oh, si Ray legit. Apa katanya? Oh, si Ray hilang. Iya, hilang. Dah ngasih Ray WA. Oh, berarti nyari Ray. Ya udah. Let's go to the jungle.
kita lanjutin perjalanan. Let's go. Jatuh. Ini kemana lagi sih? Masih jauh. Coba ke sana. Coba buka peta, Bin. Di depan. Gimana kalau kita nyasar? Ya, tutup, tutup. Kemana kita? Aduh, si Ray itu kemana sih? Ray! Gila, bantuin nyari dong, nari-nari mulu. Aduh, Anin, gimana dia mau ngedenger lah orangnya pakai headset. Ih, tau ah, so. Kemana nih? Tuh kesana tuh ikutin jalan aja. Oh, iya. Aduh, pegel nih. Mau sampai mana lagi kita jalan? Lihat nih, make up aku udah luntur kayak gini. Kamu pakai make up atau enggak juga tetap cantik. Bekasi. Apaan sih? Tunggu. Bukan, kamu ketawa. Makin cantik aja. Sebentar. Apaan sih, udah tau lagi capek. Ini kemana ya? Tuh, Bin. Kayaknya ada tanda X. Kayaknya ini tempat istirahat. Gimana kalau kita ke sana? Tuh, pos bacaannya. Yuk. Iya, benar ke sana. Yuk. Tapi aku capek, guys. Cepatlah. Guys, capek, guys. Masih jauh enggak sih, Bin? Ya udah, ayo cepat. Udah tahu lagi capek nih. Semangat. Kita dikit lagi, guys. Pegel. Si jauh ini. Ntar lagi mungkin. Ntar lagi, ayo. Bener, Bin, ini jalannya. Iya. Kalau salah gimana, Bin? Kamu yang tanggung jawab ya, gendong kita semua. Ya udah, enggak apa-apa. Tungguin. Eh, itu bukan tenanya. Ah, iya itu kayaknya deh. Itu ada orang, mending kita tanya. Ya udah, ayo. Wah, ada tenda. Bayar. Apaan sih? Kalian beristirahat dulu di sini. Pak Haji sudah menyiapkan ini semua untuk kalian. Kebetulan rekan kalian sudah tiba terlebih dahulu. Oh, jadi kita nggak bayar? Ya apaan sih, tuh orang nggak jelas banget. Yaudah. Siapa cobain datang duluan? Nggak tahu. Ya udah kita cek aja. Kasihan, Tania udah kecapean. Oh, kalian. Bukannya kalian cari Ray ya? Sekarang Ray-nya mana? Ray nggak tahu, udah orang mah diajak-ajak kumpul. Mau apa sih? Katanya dia nggak tahu, dia diajak doang. Terus Ray-nya kemana? Jadi kita tuh udah nyari Ray. Cuman kita itu nggak nemu. Makanya kita tuh ngelanjutin perjalanan aja. Aku kira Ray malam kalian. Ya udah, mending sekarang istirahat dulu aja. Mungkin Ray nanti lagi jalan ke sini. Aduh, Bin, temen toilet yuk, kebelet nih. Oh, aku udah mempewek nih. Ih, yaudah deh, Anin. Kenapa, Tan? Anterin ke toilet yuk. Aku lagi masak mie buat kalian. Sama aku aja yuk. Yuk, Vi, kebelet nih. Yuk. Ayo. Ayo. Tania, cepetan ya. Ya, Vi, bentar. Halo, Bin? Halo? Kenapa, Bin? Lu kedengeran? Putus-putus? Aku cari sinyal dulu bentar. Halo? Ini lagi nganterin Tania, kenapa? Oh? Oke, nanti lagi aja ya. Gak kedengeran nih, putus-putus? Iya. An? Tania lo di mana? Kalian, Tania nggak ada di toilet, dia hilang. Apa? Tania hilang? Iya. Ah, ntar lagi juga dia baik lagi. Iyalah, ntar juga baik lagi lah. Ya nggak bisa gitulah, dia kan cewek, ini udah malam, dia kan sendirian di hutan. Lebih baik kita sekarang cari dia. Cari aja sendiri, pengen kan ketemu. Maksud kamu ketemu apaan? Udah ya, sudah malam ya, senin besok carinya ya. Iya ya, benar kata Hanif. Kamu mau kan satu dari kita hilang lagi? Tapi nggak gitu, aku juga khawatir kan itu salah aku. Ya udahlah, aku sekarang mau nyari Tania. Terserah kalian mau ikut nyari atau enggak. Aku ikut. Udah nggak usah, kamu di sini aja. Nanti kamu kalau hilang bikin repot.
Aduh, tadi aku kemana sih? Dias mana sih? Kok gak balik-balik? Ntar lagi palingan. Atau mending gini aja, kalian ke tenda duluan, nanti aku tunggu Dias di sini. Betul. Gitu aja. Apa nih? Guys, jadi sekarang aku lagi di... Guys, Dias hilang. Dias hilang? Lu kan nungguin Dias dari kemarin malam. Kalau misalnya Dias tuh nggak balik-balik, harusnya kamu tuh cari dia. Kok kamu bisa tahu sih Dias hilang? Bisa aja kan dia lagi keluar nyari makanan. Apa jangan-jangan Dias diculik? Apa? Ya kali aja kan, yang lain pada hilang. Bisa aja dia diculik gitu. Seenaknya aja kamu ngomong kayak gitu. Ya, Abin kan cuma nambah aku doang. Apaan sih lo, Bin? Setau banget. Ya udah biasa aja kali, gue cuma nebak doang. Bukan, mau berapa orang lagi yang hilang dari perjalanan ini? Udah, aku mau pulang aja. Anin jangan pulang, nanti kalau kamu pulang kamu sama siapa? Ya sama siapa aja yang mau ikut. Emang kamu perlu uang dari proyek ini? Aku lebih pentingin diri aku yang selamat daripada uang itu. Iya ya, kata Anin, lebih baik saya juga pulang aja. Ya udah semua aja pulang. Aku gak akan pulang kok, aku bakal lanjutin proyek ini. Jadi siapa aja mau pulang? Aku ikut, masih ikut kalian di sini. Di sini aku lotor. Lah, Dirho yang mana? Masih tidur tuh. Dirho bangun. Hah, ada apa? Saya ingin pulang, kamu ikut enggak? Pulang kenapa? Di sini banyak masalah, saya ingin pulang daripada saya kena masalah di sini. Ya udah, aku ikut pulang aja. Ya udah, saya tunggu di luar ya. Maaf ya, saya sama Dirho bakal ikut Anin pulang. Ya udah, kalau itu mau kalian, hati-hati ya. Jadi kita siap-siap aja yuk. Hoi. Kapan sih ini nyampainya? Bentar lagi deh kayaknya. Ayo semangat, ayo semangat. Ih, bukan semangat-semangat, capek tahu. Abin, ini jepit badai kamu ketinggalan. Udah buang aja, udah kotor juga. Bin, gak usah dibuang-buang juga bisa kan, mubazir. Apa sih lo? Gak usah nasihatin gue segala deh. Lo maunya apa? Hah, mau duit. Nih, duit. Apaan sih lo, Bin? Dia kan cuma nasihatin lo doang. Ya udah biasa aja, kali dia aja biasa aja. Udah lah, Vi, biarin aja ntar juga nyadar sendiri. Tau ah, males gue. Cuman gara-gara masalah project gak ngasihin uang seberapa, ini gue pulang. Abin jangan pulang. Vi, udahlah. Udahlah, kalian jangan berantem gitu. Tuh kan, udah banyak dari kita yang hilang dari kemarin. Kalian bisa gak sih, gak usah baperan, kita lanjutin aja project ini. Yaudah Vi, maaf, ayo kita lanjutin perjalanan lagi. Dok, lihat deh, itu bukannya Amin. Iya, dia sama seseorang. Kau mencurigakan ya? Sebab kita ikuti mereka, tapi jangan sampai ketahuan. Yuk, kita ikuti. Ada yang dibawa ke sana? Iya, coba lihat juga. Ada Dias, Tania sama Ray di situ. Bangun. Oh, jangan pulang kemarin. Kamu ke sana ke bawah. Terus saja nanti ada pos satu.
warung terdekat di mana, Pak? Di pos satu aja. Di satu ada. Saya ikut istirahat di situ sebentar ya, Pak ya. Enggak lihat tuh, ini kan tenda, berarti benar. Kalian nyadar nggak sih dari kemarin tuh ada yang aneh? Aneh apanya? Kalian kayaknya dompet aku ketinggalan deh. Tuh kenapa sih pakai acara ketinggalan segala? Yaudah Vi, ayo ambil aja. Enggak usah, aku aja yang kesana sendiri. Soalnya masih dekat juga kan? Yaudah ambil aja. Yaudah bentar ya. Vivi bikin lama aja sih. Nif, kamu nyadar nggak sih? Apaan? Ya ini tuh ada yang aneh aja, masa nih ya, temen kita 3 orang udah hilang, terus yang lainnya pada pulang. Terus kenapa? Ya aku mikir sih ini ada sangkut pautnya. Sangkut paut? Ya mungkin aja salah satu dari mereka ada yang rencanain ini. Gak mungkin lah, masa ada salah satu dari mereka yang rencanain ini? Mungkin lah, nih ya si Abin, dari kemarin tuh emang gak peduli sama kita. Bisa aja sih, soalnya Abin dari kemarin tuh kayak ngebet banget sama proyek ini. Terus dia tiba-tiba sekarang pergi. Maksudnya apa coba? Kata aku fix ini Abin yang ngelakuin. Tapi aku masih gak yakin sih ini Abin. Tolong! Nah itu suara Vivi bukan? Bukan deh kayaknya. Oh ya udah kita tunggu di sini aja. Kalian! Astaga, kalian kemana aja? Kita semua diculik. Iya, kita diculik sama preman. Masa iya diculik sama preman? Kok kamu malah ketau sih? Jangan-jangan kamu yang nyewa. Masa enggak, bukan aku lah yang nyewa premannya. Jadi kita semua cuma kamu doang yang ngebet nyampe ke tempat ini. Karena aku perlu uangnya. Aku tahu, ini semua salah Abin. Kok aku? Iya, soalnya cuma kamu doang yang gak perlu sama kalian kita. Nah, aku lebih setuju kalau Abin pasti pelakunya. Kamu juga yang paling ngebet buat nyampe ke tempat ini. Bukan karena aku gak peduli kalian bisa seenaknya duduk kayak gitu dong. Aku bisa aja nuduh Anin. Anin selama ini pengen pulang. Dia bisa aja maksudnya itu pulang buat menyulik yang lain. Wah, aku? Udah deh kalian, kenapa jadi saling tuduh gini? Emang faktanya Abin pelakunya. Bukan aku, Anin. Hani, bukan aku. Stop! Bisa diam gak sih? Ini tuh panas tau gak? Mendingan kita duduk aja, capek nih. Nah benar, mending kita selesai masalahnya sambil istirahat aja. Boleh. Min, lihat deh undangan ini. Kenapa nak? Kok aku ngerasa familiar ya sama nama ini? Pak Hazlif Hafila. Ada yang punya kertas sama pulpen nggak? Aku bawa nih. Apaan sih? Apaan? Pelaku dari semua ini. Apaan? Aku lagi, ha? Bukan, lihat di undangan ini. Di sini awalnya namanya Hazlif Hafila. Kalau kita balik itu namanya jadi Filza Alifa. Nah, kalian tahu enggak Filza Alifa itu siapa? Vivi. Cepat bawa. Guys. Kalian enggak apa-apa. Tania, gak apa-apa dong, kita kan kuat. Aku tahu pelakunya, pasti pelakunya Vivi. Kita semua juga udah ngira kok ini kelakuan dari Vivi. Tapi kalian semua kok bisa tahu kalau itu Vivi? Jelasin semuanya.
kita. Jadi sebenarnya kami tidak tahu tentang rencana itu. Di sini kami hanya mengikuti tugas yang Bos Vivi perintahkan. Sejak awal kami tidak peduli mengapa Bos Vivi menyuruh kami untuk melakukan penculikan, karena yang kami butuhkan hanya uang saja. Nah ini nih pelakunya. Oh iya. Maksud kamu kayak gini tuh apa? Maaf banget, aku tahu ini maksud salah. Terus kalau salah, ngapain dilakuin? Iya aku tahu. Kemana kalian waktu aku butuhin? Apa peran kalian tuh sebagai sahabat? Aku ngelakuin ini tuh karena kalian yang egois. Ibu aku sakit keras, ayah aku meninggal. Kalian kemana? Penghasilan aku tuh gak cukup buat ngobatin ibu aku. Ya terus kenapa kamu gak bilang sama kita aja sih? Percuma, tiap kali aku minta tolong sama kalian, kalian tuh cuma sibuk sama urusan kalian masing-masing. Gak ada yang mau dengerin aku. Tapi Vi, bukannya kita yang gak mau dengerin kamu, cuma pekerjaan yang buat kita terpisah kayak gini. Saya pernah mengasuhkan jadwal untuk bertemu dengan kamu, tapi percuma, saya malah disuruh untuk bekerja. Vivi, maafin kita yang selalu mentingin pekerjaan. Iya, kita emang egois, tapi bukan berarti kita gak ngeperduliin kamu. Iya Vi, benar kata Asna. Kita tuh bukan gak peduli sama kamu, tapi kamunya juga egois. Jadi apa maksudnya kamu ngerencanain semua ini? Biar kalian tahu gimana rasanya jadi aku. Oh, jadi kamu waktu pas yang telepon Vivi di warung itu bukan waktu di warung ya? Soalnya kamu ngasih ciri-ciri Tania. Udahlah Bin, gak usah sombong di saat yang kayak gini. Enggak, aku ngasih ini ikhlas. Karena aku ngerasa aku selalu gak ada buat Vivi. Jadi kamu terima ya, Vivi. Gimana kalau kamu kerja di tempat aku aja? Hah? Iya, kamu kerja di tempat aku aja. Nanti aku nego ke atasan aku buat dapetin gaji yang lumayan juga. Lumayan kan buat uang rumah sakit ibu kamu. Biar cepat sembuh juga. Iya, Vivi. Gitu aja kata Anin, daripada kau mikirin biaya untuk rumah sakit ibu kamu terus pekerjaan kamu jadi berantakan kan, dampaknya bisa ke ibu kamu juga. Iya, makasih banget ya kalian. Iya, sama-sama Vi, yang penting kamu tetap semangat ya, dan jangan lakuin menghalalkan segala cara buat dapetin apa yang kamu mau. Si Robi. Si Robi.